Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Uh, seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan kita hari ini berjalan dengan uh, baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah oh. ya. Mohon maaf terlambat. Tadi itu ceritanya, Ibu join pakai Zoom-nya masukin ID Zoom-nya malah masukin ID yang komunikasi data karyawan, bukan yang reguler. Jadi pas nunggu loading terus, nih kok nggak mulai-mulai gitu ya. Uh, host hostnya belum mulai. Pas dicek lagi atasnya ternyata hmm. salah masukin ID Zoom. Ibu malah masukin yang ID karyawan. Salah jadinya. Oke, di sini sudah ada Monique. Putri, Ahmad, Josafat, dan Solah ya. Siapa lagi yang belum bergabung ya? Iqbal belum ya? Ahmad sudah ada, Josafat sudah ada, Iqbal belum, Monik, Putri, Solah. Oke. Okay. Nah, Gak apa-apa, kita mulai saja perkuliahan hari ini ya. Sambil menunggu yang lain, untuk materi pertemuan dua kali ini, untuk mata kuliah komunikasi data, sudah ibu upload di e-learning, ada yang sudah download, sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita mulai saja ya. udah terlihat slide-nya? Aman, Bu. Aman, oke. Mata kuliah Komunikasi Data Pertemuan Dua, di minggu yang kedua ini, kita akan membahas, atau kita uh, sebelumnya akan mereview kembali di pertemuan pertama minggu lalu. Kita sudah membahas tentang definisi dari komunikasi data itu sendiri. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data itu sendiri merupakan pertukaran data antara dua perangkat atau lebih yang menggunakan media transmisi, seperti kabel, jaringan, atau wireless. Ya, kemarin di minggu sebelumnya sudah dijelaskan. Oke. Okay. Agar komunikasi data dapat terjadi, perangkat harus saling terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi. Perangkat-perangkat tersebut terdiri dari kombinasi hardware dan software. Ya, bagaimana perangkat-perangkat tersebut bisa terhubung? Kemarin kita sudah membahas menggunakan media transmisi kabel ataupun nirkabel yaitu wireless gitu ya. Nah, perangkat-perangkat tersebut juga harus sudah terdiri dari hardware dan software, perangkat keras maupun perangkat lunak. Ya, jadi komunikasi komunikasi data itu merupakan sebuah mekanisme pertukaran data antara satu antara dua atau lebih perangkat menggunakan media transmisi sini ya. Ini pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang definisi dari komunikasi data itu sendiri. Untuk proses komunikasi datanya juga minggu lalu kita sudah bahas di mana proses komunikasi datanya dimulai dari menginput data. Setelah datanya di disiapkan, data tersebut diinput atau dimasukkan ke dalam perangkat komputer menggunakan alat-alat input seperti keyboard, mouse, uh, mikrofon, scanner, kamera digital, dan lain-lain, data tersebut adalah merupakan data analog. Data analog itu kan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun digenggam oleh manusia. Kemudian data tersebut di input, kemudian diproses di menggunakan transmitter. Transmitter ini merupakan uh, sebuah terminal yang digunakan untuk memproses data, ya. Kemudian data tersebut di, dikeluarkan, dikirimkan menggunakan media transmisi ke terminal yang lain, sehingga data tersebut bisa dikeluarkan menggunakan perangkat output yang sebelumnya data analog diubah atau dikonversi menjadi data digital setelah dikeluarkan data tersebut diubah kembali atau dikonversi kembali menjadi data analog menggunakan media perangkat output tadi ya perangkat outputnya bisa monitor, speaker, printer dan lain-lain seperti itu. Jadi ada ada proses pertukaran data di sini yang mana menggunakan seperangkat sistem komputer yang tadi dari perangkat Keras dan perangkat lunak seperti itu. Nah, di sini, kalau dari gambar ini, kalau kita lebih detailkan gambarnya, kurang lebih seperti ini. Ini masih proses komunikasi data, ya. Di sini, di setiap proses informasi data akan ditempatkan atau dimasukkan ke dalam bentuk data analog atau digital, serta dipecah ke dalam beberapa kelompok atau segmen data yang disebut dengan paket. Masing-masing ya. paket data yang dimasukkan kemudian dikirimkan ke transmitter sebagai rangkaian bit digital, di mana transmitter ini akan melakukan proses encoding terhadap rangkaian bit digital, dan kemudian mengirimkannya ke dalam bentuk sinyal analog yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Kemudian, penerima akan menerima sinyal dari media transmisi dan mengkonversikannya ke dalam bentuk yang sesuai dengan alat atau bentuk yang dituju. Ini yang disebut dengan decoding. Jadi, di sini ya, ada data preparation. Data preparation ini adalah um, proses untuk menyiapkan data sebelum di-input. Jadi, data tersebut merupakan data analog. Kemudian, nanti dikirim ke transmitter, kemudian dari transmitter dikirim lagi menggunakan media transmisi. Di sini, kalau pakai jarak jauh, pakai satelit gitu ya. Kemudian dari transmitter dikirim kembali menggunakan media transmisi satelit ini ke receiver di sini ada proses konversi kembali. Di sini data anal data analog dikonversi ke data digital. Kemudian sebelum dikirim ke si penerima, data digital ini dikonversi kembali ke data analog. Gitu ya. Jadi proses konversi data analog ke digital disebut encoding dan proses konversi digital ke analog disebut decoding gitu ya. Seperti ini. Nah, apa itu encoding? Di sini encoding adalah proses, sebuah proses atau sebuah cara atau bahasa yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi satu sama lain yang bertujuan untuk mengirimkan data. Gitu ya. Mengirimkan datanya menggunakan apa? Menggunakan sistem bilangan. Misalkan ketika kita menginput data Berupa bilangan yang ada di keyboard, keyboard itu kan yang kita import eh, angka ya, angka, huruf, atau simbol-simbol lainnya. Dalam dunia digital, sistem bilangan digunakan untuk mengubah data analog menjadi data digital. Jadi, proses encoding ini adalah proses untuk mengubah data analog menjadi data digital menggunakan sistem bilangan. Nah, di pertemuan dua ini sebenarnya kita akan lebih membahas tentang proses encoding dan decodingnya itu sendiri. Uh, dimana encoding ini kan uh, proses untuk mengubah data analog menjadi data digital. Di sini uh, kita akan lebih membahas tentang sistem bilangan, gitu ya. Kenapa membahas sistem bilangan? Uh, ketika data yang diinputnya berupa angka atau huruf atau teks, gitu ya. Akan terjadi proses konversi data analog ke data digital di sini, si sistem komputernya menggunakan sistem bilangan. Sistem bilangan sendiri tentunya sudah tidak asing ya di komputer, gitu ya, karena tujuan awal dibuat komputer itu kan sebagai alat hitung, gitu ya, tidak seperti fungsi komputer saat ini fungsinya sudah banyak, tapi tujuan awal dari komputer itu diciptakan kan sebenarnya sebagai alat hitung. gitu. Jadi untuk sistem bilangan ini sudah nggak asing lagi gitu ya. Oke, sampai sebelumnya ada yang mau tanya kan? Taukan saya kecepatan. Ada yang mau tanya kan? Belum, Bu. Belum. Aman ya? Jadi di, di pertemuan sebelumnya kan kita membahas tentang proses komunikasi data ya, ibu ulangi ya, ibu pelan pelan nih. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep dasar dari komunikasi data itu sendiri. Kita sudah membahas pengertian atau definisi dari komunikasi, dari data dan komunikasi data. Nah, pada proses komunikasi data terdapat sebuah proses yang dinamakan Encoding dan decoding, di mana proses tersebut merupakan proses-proses yang digunakan untuk mengkonversi data analog menjadi data digital dan sebaliknya mengkonversi data digital ke data analog agar data yang dipertukarkan tadi dikirimkan tadi dapat dimengerti oleh terminal-terminal yang kita gunakan, gitu ya, baik perangkat input maupun perangkat output nah di proses encoding sendiri di sini contoh apabila kita atau huruf atau simbol-simbol yang lain yang ada di keyboard yang kita gunakan di sini si komputer tersebut berkomunikasinya menggunakan apa menggunakan sistem bilangan gitu ya menggunakan sistem bilangan nah dalam dunia digital terdapat empat jenis sistem bilangan Ya, kenapa kita bahas sistem bilangan yang tadi Ibu sebutkan? Ibu jelaskan, uh, tujuan awal dibuat komputer itu kan pertama kali tujuannya sebagai alat hitung, gitu ya. Komputer itu kan diambil dari kata komputer, ya bahasa mana ya uh, Yunani ya, kalau nggak salah artinya uh, hitung gitu. Nah, karena tujuan awalnya diciptakan sebagai alat hitung, maka komputer ini sudah tidak asing lagi dengan sistem bilangan, gitu ya. Nah, sistem bilangan komputer sendiri ini adalah digunakan untuk menentukan atau sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati, ada standarnya. Tujuan sistem bilangan komputer diciptakan sebentar. Tujuan sistem bilangan komputer diciptakan memang untuk mengubah data analog berupa voltase ke digital yang merupakan sinyal uh, 0 dan 1 atau bilangan biner yang identik dengan sistem bilangan biner ya. Gitu. Jadi misalkan ketika kita nginput uh, angka A atau angka 123 ini masih masih angka ya. Uh, huruf nanti akan kita bahas di pertemuan sebelumnya. Itu si itu kan data ana, data analog. Nah, si komputer ini mengkonversi ke sinyal digital berupa bilangan biner gitu di mana terdiri dari 0 dan 1. Dalam hubungannya dengan komputer ada empat jenis sistem bilangan. Yang pertama ada bilangan desimal. Ini bilangan basis 10 ya. Desimal ini bilangan basis 10. Angkanya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua ada sistem bilangan biner. Ini sistem bilangan basis 2. Angkanya 0 dan 1. Kemudian ada sistem bilangan oktal. Ini sistem bilangan basis 8. Angkanya 0 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian yang terakhir itu ada sistem bilangan heksadesimal. Ini bilangan basis 16 ya. Kalau kita hitung di sini ada 16. 10 11 12 13 14 15 16 gitu. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara proses konversi sistem bilangan tersebut secara manual gitu ya. Jadi agar kita mengetahui bagaimana sih proses mengkonversi dari data analog tersebut ke data digital bagaimana sih komputer ini mengkonversi misal ketika ketik angka 20 gitu ya, 20 di keyboard muncul di layarnya juga 20, padahal sebelum angka itu dimunculkan di layar monitor, ada proses konversi di sana, gitu ada proses encoding di sana. gitu Kita kan mengenalnya bilangan desimal, biner, oktal, heksadesimal kalau manusia. Sedangkan si sistem komputer sendiri hanya mengenal bilangan biner saja. gitu ya Bagaimana ketika kita ngetik 20 atau 30, si komputer ini bisa mengkonversi sehingga dia dapat mengkonversi data yang diinput dengan data yang dioutput itu hasilnya sama. Gitu. Di sini kita mulai um, membahas tentang cara konversi bilangan desimal dulu ya. Ini kan ada ada empat sistem bilangan ya, ada desimal, biner, oktal dan heksadesimal. Nah kita mulai mengkonversi bilangan desimal ke biner dulu ya. Jadi cara konversi bilangan desimal ke konversi bin, ke bilangan biner itu caranya bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner. Bilangan biner ini kan basis dua ya. Jadi bilangan desimal dibagi dengan bilangan biner sampai habis. Lalu jika ada sisa hasil bagi tulis satu. Jika tidak ada sisa bagi tulis nol. Contoh di sini bilangan desimalnya 25. puluh ketika kita konversi ke bilangan biner hasilnya berapa? Caranya seperti ini. Tadi 25 ya bilangan desimalnya. Bilangan desimalnya 25. 25 dibagi 2. 2 ini dari mana? 2 ini adalah merupakan basis dari bilangan biner. Biner ini bilangan basis 2 ya. 25 bagi 2 12 sisa 1. Kok bisa sisa satu? Dari mana ada yang tahu? Halo? 2 kali 12 kan 24. Iya. 25 kurang 21. Iya, betul Putri. Nah, sisa satu kan. Terus kemudian di sini turun di sini 12. 12 bagi 2, 6. Sisa 0. Kenapa bisa sisa 0? Karena ketika kita kalikan 6 kali 2, hasilnya 12. Nggak ada sisa kan ya? Jadi 0. Karena habis dibagi. Betul. Di semester 2, kalau nggak salah udah mempelajari ya? Put. Udah mempelajari belum, belum, Put? Udah, Bu. Udah ya? Udah, Bu. Sama, Mata kuliah apa? Sama Bu siapa ya? Bu Toyibah kalau nggak salah ya? Togika Teknik Digital. Oh iya itu logika teknik digital ada juga ya sama ya. Iya bu. Oh, berarti udah udah ngerti dong ya. Atau gitu, langsung gitu, latihan gitu, aja nih tugas. Jangan dulu deskripsi dulu bu. Deskripsi <tuk> lagi bu. Oh gitu, kira udah paham. <tuk> Oke okay, siap lanjut ya. Ini desimal ke biner ya. Kemudian enam eh, enam bagi turun enam enam bagi dua tiga habis, nggak ada sisa, 3 bagi 2, 1, sisa 1, 1 bagi 2, 1, sisa 1. Nah, untuk cara penulisannya tidak ditulis dari atas ya. Kan ini uh, desimal 25, binernya 11001. Cara penulisannya dia dari bawah, dari sini. Ini 1, ini 1, ini 1, eh 0, ini 0, ini 1. Gitu. Ini ini cara pen, uh, manualnya kalau kalian pakai kalkulator pun uh, bisa ya di kalkulator di handphone maupun di komputer kan bisa ya dikonversi secara otomatis gitu ya. Udah ada yang pernah nyoba pakai kalkulator? Udah, Bu. Ya, udah tahu caranya ya. Iya. Jadi ini cara konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Gitu. Jadi bilangan desimal dibagi dua dua ini adalah basis dari bilangan biner itu sendiri gitu cara penulisannya seperti ini lanjut lanjut bu oke yang kedua uh, sekarang dari desimal ke oktal cara konversinya gimana kalau tadi dari desimal ke biner, sekarang dari desimal ke oktal. Di sini ada bilangan desimal 385. Caranya untuk mengkonversi bilangan desimal ke oktal, bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal. Oktal itu kan basis 8, sampai habis sama. Kayak tadi, gini. Caranya sama dengan mengkonversi ke bilangan biner. Bedanya di angka pembaginya ya. Angka pembaginya kalau biner tadi bagi 2, kalau oktal dibagi adalah 8. Nah, kalau 6 sisa 0 ini kan udah habis nih. Ya kan? Kalau untuk konversi kan nggak boleh nih di depannya ada 0. Jadi 6 yang di sebelah sini harus turun ke bawah. Jadi isinya 601 gitu. Jadi sama cuma di beda di basis aja ya. Lanjut. Desimal ke oktal udah bisa ya. Bedanya cuma di angka pembaginya aja, tergantung dari basis desimal yang kita gunakan. Next, desimal ke heksadesimal. Kalian uh, sering nemuin bilangan heksadesimal nggak di komputer? Kalau desimal kan kita sehari-hari udah, udah tahu ya. Kalau yang heksadesimal tuh kan gabungan antara angka dan huruf tuh. Sebelum kita lanjut. Udah pernah lihat, tahu contohnya bilangan heksadesimal belum? MAC address, heksadesimal bukan, Bu? Iya, MAC address. Misalkan... Ntar ibu stop sharing dulu, coba ibu buka comment prompt dulu. Hmm. ini ya. Ini di sini di comment prompt ketika kita mengetik perintah IP config, di sini kan muncul uh, apa namanya informasi terkait uh, network adapter yang kita gunakan ya. Di sini muncul nih. Ada IP address, ada subnet mask, ada default gateway. Nah, MAC address tuh yang ini nih. Ini contoh penggunaan sistem bilangan yang heksadesimal. Kan gabungan antara uh, apa namanya? huruf dan angka gitu ya. Ini heksadesimal. Gitu. Ya. Lanjut ya. Kalau yang oktal di mana, Bu? Oktal nanti Putri presentasiin minggu depan ya. Beda contoh-contohnya ya. Desimal contohnya Nenang, apa? <tuk> biner, biner terus eh uh, oktal gitu ya, Put contoh ya. Cari contoh-contohnya ya. Oke, lanjut dulu. Tadi eh, desimal ke oktal udah ya. Sekarang desimal ke heksa sama sih caranya kalau untuk mengkonversi desimal tuh baik dari desimal ke biner, desimal ke oktal dan desimal ke heksadesimal, caranya dibagi dengan basis dari sistem bilangan tersebut gitu. Nah, ada yang tahu nggak ini kenapa hasilnya bisa 62F? Kalau tadi kan ini misalkan bilangan desimalnya 15 1583. Kan dibagi dengan basis bilangan tersebut, basis bilangan heksadesimal kan 16. 1583 dibagi 16 hasilnya sama dengan 98 sisa 15. Kemudian 98 dibagi 16 hasilnya 6 sisa 2. Nah, karena 2 udah nggak bisa dibagi lagi, gitu kan? atau 6 udah nggak bisa dibagi lagi dengan dengan 16, maka dia turun ke sini 6. Nah, harusnya kan hasilnya 6, 2, 15. Ini kenapa jadi 6, 2, F? Ada yang tahu? F itu 15, Bu. 15 itu F di heksadesimal. Iya, betul. Dari, dari sini ya, dari di slide sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi di sini dia tidak ada 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu ya. Adanya F, A, B, C, D, F. Betul. Jadi kalau misalkan ada angka 10, 11, 12 itu tidak ditulis 10, 11, 12, 15. Jadi tapi pakai huruf gitu. Nah, sekarang kita konversi bilangan biner. Kalau untuk bilangan biner cara konversinya ke desimal gimana? Ini ya, cara konversi bilangan biner ke desimal. Jadi ini bisa digunakan untuk konversi IP address ya. Kalau konversi biner ke desimal itu kita bisa gunakan ini contoh pengaplikasiannya di mana di ini di IP address di 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 subnet max tadi 255 255 seperti itu. Itu kan sebenarnya terdiri dari bilangan biner. Kalau mau tahu caranya itu pakai cara subnetting ya. Jadi konversi biner ke IP address 255 255 255 0 itu sebenarnya terdiri dari bilangan-bilangan biner yang digabungkan menjadi satu. Nah, ini ada bilangan biner 11001. Berapakah bilangan desimalnya? Cara mengkalikannya cara mengkonversinya seperti apa? Tiap digit bilangan biner dikali dengan 2 sesuai dengan porsinya. Lalu tiap digitnya dipangkat mulai pangkat 0 dari sebelah kanan caranya seperti ini. Jadi ada bilangan biner 1 ya ada bilangan biner satu Ini bilangan binernya satu satu nol nol satu. Ini adalah bilangan biner dari terdiri dari lima digit ya dikali 2 ya dikali dua dikali dua kemudian dipangkat sesuai dengan porsinya. Jadi kita lihat kita mulainya dari ujung di sini dari yang pertama ini 0 pangkat 0 pangkat 1 pangkat 2 pangkat 3 pangkat 4 kalau misalkan ditambah lagi di sini ya satu misalkan berarti kita harus tambah lagi di sini satu kali 2, ditambah pangkat 5 gitu contoh ya Nah terus kemudian setelah dipangkat kita hitung hasilnya 16 dapat dari mana nih 16 ada yang tahu? Kok bisa 16? Hasilnya dapat dari mana? 1 x 2 pangkat 4 ditambah 1 x 2 pangkat 3. 4. 2 pangkat 4 ya, Bu? Berapa hasilnya, Iqbal? 2 pangkat 4? 16 ya, Bu. Uh -uh. Jadi cara ngitung apa lagi nih ya? 2 x 2. Kali 2 x 2. Kali 2 Kali 2 gitu ya? 6 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi 16 ini hasil dari 2 pangkat 4. 8 juga sama, 8 ini hasil dari 2 pangkat 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah kalau 0 ini? Kok bisa 0 hasilnya? Karena dikali kali 0. 2 kali 2, 4. Kali 0, 0. Oke. Mm -mm. Jadi uh, angka berapapun kalau depannya dikali 0 hasilnya akan 0 gitu ya kan kalau 2 kali 2 4 ya 4 sini 4 0 kali 4 hasilnya 0 kalau kalau depannya 0 dikali berapapun hasilnya pasti akan 0 gitu. Ini sama nah kalau ini 1 karena depannya 1 bukan 0 meskipun hasilnya 0 gitu 1 kali 0 1 jadi kita jumlahin 16 sama 8 24 24 tambah 0, 24. 24 tambah 0, 24. 24 tambah 1 hasilnya 25. Gitu. Oh, jadi itu bukan pembagian ya, Bu? Kalau desimal ke biner itu dibagi. Kalau biner ke desimal dikali. Oh, nggak salah ada ada kayak lambang pembagian satu kali dua pakan 4, kayak bagi 16. Oh, enggak. Enggak, enggak ini. Gitu ini, tadi, Bu. ini ini cara pertama, ini cara kedua gitu. Oh, maksudnya. iya. Maksudnya. Gitu. Jadi ini ini pertama, ini kedua. Jadi ini ini eh uh, hasilnya gitu ya, digaris tuh. Jadi oh, enggak oke, dibagi. Bro. Bingung ya bacanya? <laughs> enggak, jadi ya, ini hasil. Awal ini hasilnya gitu ya. Jadi ini cara yang pertamanya, kemudian disederhanakan menjadi cara yang kedua gitu. Jadi yang bawah ini setelah disederhanakan dari cara yang pertama tadi. Gitu ya. Jelas ya? Lanjut ke cara konversi biner ke oktal. Bilangan biner dikelompokkan menjadi tiga, tiga, digit dari kanan. Tiap 3 digit dikonversi ke oktal dengan menggunakan konversi biner ke desimal. Nah, ini lebih rumit lagi nih ada bilangan biner 110101. Berapakah bilangan oktalnya? Caranya seperti apa? Bilangan desimal. Di bilangan oktal ini kalian harus mengkelompokkan menjadi tiga digit dari kanan dulu. Baru setelah itu dikonversi menggunakan cara biner ke desimal. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Tadi bilangan binernya kan 110101 ya. Jadi kita kelompokkan dulu menjadi tiga digit, tapi dari kanan gini ya. Ini kelompok pertama 101, kemudian kelompok kedua 011. Sebentar ya. Sebentar. Nah setelah itu ini kelompok ini kelompok pertama, grup grup pertama, ini grup kedua ya. 011. Nah, ini 6 dari mana? 5 dari mana? Cara hitungnya segini. Ini 5 didapat dari hasil perhitungan ini, 6 didapat dari hasil perhitungan ini. Cara perhitungannya ini sama dengan menghitung dari biner ke desimal ya tadi, dari biner ke desimal. Biner ke desimal sama. Kalau kalau tadi biner ke desimal kan kita nggak nggak usah dibagi kelompok ya, jadi langsung. Nah kalau biner ke oktal dibagi dulu menjadi tiga digit tiga digit. Kalau misalkan biner lebih banyak lagi berarti tidak menutup kemungkinan terdiri dari tiga kelompok gitu ya. Nah kelompok pertama kan ini satu satu nol. Satu kali dua pangkat dua, satu kali dua pangkat satu, nol kali dua pangkat nol. Hasilnya ini gitu ya 1 x 2 pangkat 2 hasilnya 4, 1 x 2 pangkat 1 hasilnya 2, 0 x 2 pangkat 0 hasilnya 0, 4 x 2 pangkat 0 hasilnya 6. Nah, yang kelompok keduanya, ini hasil dari perhitungan ini. 1 x 2 pangkat 2 hasilnya 4, 0 x 2 pangkat 1 hasilnya 0, 1 x 2 pangkat 0 hasilnya 1, 4 x 0 pangkat 1 hasilnya 5, jadi hasilnya biner 110101 dikonversi ke bilangan oktal hasilnya 65. Ada yang mau tanya kan? Sampai sini? Paham? Paham. Paham ya. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke. Okay. Kemudian dari biner ke heksadesimal. Caranya gimana? Nah, ini sama nih. Kalau tadi kalau tadi biner ke oktal itu dikelompokkan menjadi 4 digit eh 3 digit. Kalau yang heksa dikelompokkan menjadi 4 digit dari kanan. Setelah dikelompokkan 4 digit baru dikonversi menggunakan cara biner ke desimal. Di sini ada contoh 110101 dikonversi ke bilangan heksa seperti ini hasilnya. Jadi kalau tadi oktal kan dikelompokkan menjadi tiga gitu ya. Kalau yang heksa kan dikelompokkan menjadi empat digit. Gitu ya. Jadi ini dibagi dua. Dibagi dua seperti ini ya. Empat ya. Empat dari kanan. Empat dari kanan. Satu satu Ini 4 dari kanan yang kelompok pertama. 1010. 0. Nah, 2 0. Nah, dua kelompoknya kelompok dua itu kan digitnya kurang nih cuma dua Digitnya cuma 2, 1, 1. Berarti karena harus terdiri dari 4 digit, kita harus tambahkan dengan 0. Ya? Tambahkan dengan 0. Supaya dia pas terdiri dari 4 digit. Gitu. Nah, setelah dibagi kelompok dengan masing-masing kelompok 4 digit, baru dikonversi menggunakan cara konversi biner ke desimal. Tiga ini didapat dari sini, lima didapat dari sini, tiga kan ini nol nol dikali berapapun hasilnya nol kan nol juga sama. Ini satu satu kali dua pangkat satu hasilnya dua, satu kali dua pangkat nol hasilnya satu dua tambah satu hasilnya tiga yang ini juga sama kelompok kedua juga sama 5 didapat dari sini ya 0 hasilnya 0 1 1 kali 2 pangkat 2 4 ini 0 ini 1 4 tambah 1 hasilnya 5 jadi hasilnya binar 1101 Eh, dikonversi ke bilangan heksadesimal hasilnya 35 ada yang mau tanya kan sampai sini? Oh ada bu di halaman tujuh bu. Saya ada ketinggalan tadi halaman tujuh. Sorry tadi bu Bukaman. Yang susah-susah nanyanya ya mat. Oh baik itu, bu. <laughs> oh itu, itu bu di F itu kan 15 bu. Kalau kita udah masuk 16 itu kembali ke A atau kembali ke 0 untuk SAD, hmm, siapa? 16 ya. ya. Ke yang selanjutnya tuh uh, ada yang tahu jawabannya? Ibu belum belum searching nih jawabannya. Ada yang tahu jawabannya? Apa lanjut ke G, Bu. Ke G? Gimana gak, tuh, gak, Mat? Enggak, 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 enggak. <laughs> kalau kayaknya kalau G enggak ada G-nya gitu, Bu. Saya jadi ya bingung ke A atau ke 0, ya, Bu, ya. Iya, ya. Nanti Ibu cari tahu jawabannya minggu depan, ya, Mat, ya. Oh, ya baik, ya, Bu. <laughs> uh -uh. Jadi, kalau misalkan betul tuh ada PR ya, ada pertanyaan Ahmad. Kalau misalkan di sini ada yang tahu, boleh bantu jawab pertanyaan Ahmad. Kalau misalkan hasilnya lebih dari 15. Atau kita coba pakai kalkulator ya sekarang. Bentar, Ibu buka kalkulator ya. Kita total coba. Total 16 ya, Bu? Sebentar. Nah, ya untuk membuktikan kita coba buka kalkulator. Ada kalkulator di masing-masing laptop kalian? Nah, buka kalkulatornya yang ini ya, yang programmer. Tari oh. nah, ibu buka kalkulator kita coba mau ini menjawab. Kita cari tahu jawabannya dari Ahmad. Nah. Ibu lagi buka kalkulator coba ya. Ini share keren bila kalian bisa lihat juga. Sebentar masih loading. Oh takut salah jawab juga. Nah ini Nah, ini tipe kalkulatornya kalian bisa diaktifkan mode yang programmer ya di kalkulator laptop nih ada kan ada mode standar scientific dan lain-lain di sini Ibu aktifkan yang mode programmer. Nah, ini kita konversi kemana tadi ya? Desimal ke hexa gitu ya. Ini kita masukkan oh, ini kita setting di desimal. Kita input berapa tadi, Mat? 16 ya, Mat? Oh, iya, Bu. 16 lihat berapa heksanya 10 ya. Iya enggak? Kelihatan enggak di sini? Jadi kalau dia ke 16 dia balik lagi ke 10. Terlihat? Mat? Oh iya terlihat, Bu. Uh -uh. jadi ini uh, kalkulator kelihatan ya Nih, misalkan Ibu oh, e setting uh, mode programmer di kalkulator di sini ibu settingnya desimal. Di sini kan ada biner, oktal, desimal, heksa. Di sini tadi Ahmad nanya, ini kan cuma sampai F di heksa desimal itu kan karena dia bilangan basis 16. F itu 15. Kalau misalkan tadi ada kita input 16, itu munculnya balik lagi ke A, apakah 0 gitu ya. Nah ternyata, jawab nih pertanyaan Ahmad nih. Ketika kita input di sini di kalkulator 16, 16. Nah, 16 ini bilangan binernya 1, 0, 0, 0, 0. Bilangan oktalnya 20. Bilangan heksanya 10 nih di sini ya. Berarti dia balik lagi ke A. Gitu ya, kalau 10 ini kan A kan. Itu. Coba kalau kita ketik 17. Oh, de desimal. 17 tuh. Kalau kita ketik 17 dia balik lagi ke 11. 11 itu berarti di B. Ya, jadi mengulang terus terus seperti itu ya, Mat ya. Oh, iya, Bu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Terjawab, Mat. Ya, terjawab, alhamdulillah. Ya. ada jawaban yang lain? Yang bisa membantu Ahmad. Gitu ya, karena dia kan heksa ini bilangan basis 16. Jadi kalau misalnya tadi 16 dia balik lagi ke A atau ke 10 10 itu kan berarti di A kan ya, gitu. Kalau 17 dia ke 11 berarti di B gitu. Oke lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai biner ke heksa ya. Biner ke otal sudah biner ke heksa ya tadi sampai sini ya. Jadi misalkan ya, uh -uh, uh, eh Ahmad tadi nanya heksa kan benar ya ya? Oh betul Bu, betul. Uh -uh. Yang ini ya heksa. Oke. Berarti nanti itu, kalau yang tadi di mana nih di sini nih? Misalkan di sininya 16 gitu ya. Tadi kan ada desimal ke heksa. Misalkan nanti kalau ada soal di sininya bukan 15, berarti di sininya atau tadi 16 atau 17 gitu ya. Berarti tulisnya apa tadi? Kalau 16 kan balik lagi ke 10. 10 itu kan A. Berarti tulisnya di sini A gitu. Ya, ini untuk heksa desimal. Oke, okay. nah ini tadi dari biner ke heksadesimal sudah terjawab. Kalau di biner ke oktal, kalau kalau biner ke desimal itu langsung dikali aja hasilnya. Kalau biner ke oktal di dikelompokkan dulu menjadi masing-masing kelompok 3 digit, baru dikalikan. Kalau biner ke heksadesimal masing-masing digitnya dikelompokkan dulu ke satu kelompok itu empat digit baru dikalikan dengan cara desimal. Nah, sekarang kita akan mengkonversi bilangan oktal. Kalau tadi desimal ke sistem bilangan yang lain sudah, biner ke sistem bilangan yang lain juga sudah. Kemudian sekarang kita konversi bilangan oktal ke sistem bilangan yang lain. Caranya gimana untuk mengkonversi bilangan oktal ke biner? Jadi tiap digit bilangan oktal dikonversi ke 3 digit bilangan biner. Tinggal dibalik-balik aja sih seperti ini. Kalau tadi kan biner ke oktal dikali ya. Kalau sekarang oktal ke biner itu dibagi. Tapi dikelompokkan dulu menjadi tiga digit. Kan bilang binernya nih, satu. Ini kelompok pertama. 101 kelompok kedua. Nah, kalau kurang berarti... Eh, enggak, sorry. Dari kanan ya. Ini kelompok pertama nih. cara ngelompok ini harus selalu dari kanan ya. Harus selalu dari kanan, jangan sampai salah. Nah ini kelompok pertama, 100, kelompok kedua, 010, kelompok ketiganya, 11. Nah karena kurang, kurang satu digit, maka ditambahkan 0. Nah setelah itu, dihitung, dibagi dengan dua bilangan basis dua kan kalau biner itu. Hasilnya, sebentar ini ya oh tadi oktal ke biner sorry jadi tiga tiga dua empat gitu ya dibagi dulu tiga dua empat tiga dibagi dua hasilnya satu sisa satu satu bagi dua hasilnya satu sisa satu gitu ya sini gitu nah ini kesini ini kesini ada yang bisa menjelaskan coba yang ini oktal biner caranya? Ini oktal ke biner kan benar ya? Bilangan oktal 324, bilangan binernya berapa? Ini kan 0 kan? 0 sisanya. Ada yang bisa menjelaskan? Yang ini? Putri Ahmad Salah. kenapa hasilnya bisa seperti ini itu? Oh, mau nanya bu kenapa satu uh, bagi dua kok nggak salah 0,5 ya bu atau emang Iya, tapi masing-masingnya dapat bagian satu gitu kan, walaupun itu 1,5 atau setengah kan dianggapnya satu gitu ya. Oh iya, eh, 0,5 ya. lima masih. Oh iya, iya bu. Uh -uh. kan misalkan uh... Iqbal sama Ahmad nih punya uh, apa ya roti gitu ya roti satu rotinya cuma satu harus dibagi dua dipotong kan rotinya ya dipotong Iqbal setengah Ahmad setengah jadi anggapnya tuh satu roti gitu kan gitu ya oke oh, oke okay, well, okay. uh, uh, jadi ini kan satu satu karena harus tiga digit kan ditambahin nol Terus ini satu nol, tambahin nol. Nah, kalau ini satu nol gitu. Nah, ditulisnya angka pembinaan itu nggak boleh depannya nol. Berarti ditulisnya dari satu gitu. Ini salah tadi, bukan dibagi tiga. Itu. Ada yang mau tanya lagi? Sebentar. itu Nih, ini mat, ini kan hmm. bilangan oktalnya 324. Ini ibu hapus dulu lah ya. Ini ibu hapus dulu. Tidak. Sorry, sorry, sorry. Oke, okay. ulangi ya. Tadi kurang jelas nih. Tadi kita sudah mengkonversi bilangan desimal ke sistem bilangan yang lain. Kita juga sudah mengkonversi bilangan biner ke sistem bilangan yang lain. Nah, kita sudah sampai ke bilangan oktal. Nantinya, bilangan oktal ini kita akan konversi ke sistem-sistem bilangan yang lain. Pertama, kita konversi dulu bilangan oktal ke biner. Bilangan oktalnya, 3, 2, 4. berapakah binernya, gitu ya? Kalau kita hitung menggunakan kalkulator, kan, Nih. kalau kita hitung menggunakan kalkulator. Bentar, tadi berapa nih? Ini ya, 324 ya. Kalau kita hitung menggunakan kalkulator, berarti ini bilang sistem bilangan oktal ya. Sistem bilangan oktalnya 3, 2, 4 gitu ya. 3, 2, 4. Binernya adalah 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Sama nggak nih hasilnya? Sama yang tadi. Tuh. Hasilnya sama nggak? satu satu kosong. Oke sorry, tuh coba dibandingkan hasil ya. Ini hasil dari kalkulator ya. Satu satu kosong satu kosong satu kosong kosong. Hasilnya sama ya dengan yang di slide ya. Sama nggak? Coba dilihat. Ya sama bu. Sama. Tarik bu, cas laptop dulu, habis baterainya. Oke, okay, Eh, hasilnya sama. Ini kalau kita hitung menggunakan kalkulator. Nah, tapi cara perhitungan manualnya seperti apa? Cara perhitungan manualnya seperti ini. Jadi ini kan bilangan oktal. Kita bagi atau kita kelompokkan menjadi tadi di sini ya penjelasannya. Tiap digit bilangan oktal dikonversi ke tiga digit bilangan biner gitu ya. Jadi karena ini cuma 3 digit bilangan oktalnya berarti kita bagi tiga nih. Kita bagi tiga. Tiga dua empat. Nah tiga kita bagi dua dulu. Jadi setiap ang setiap digit bilangan oktal ini kita bagi dua. Bagi dua ini kan basis bilangan biner ya. Tiga bagi dua hasilnya satu sisa satu. Satu bagi dua hasilnya satu sisa satu Nah, ini hasilnya ini satu-satu. Uh, harusnya nol apa satu ya? Agak rancu nih di sini. Ada yang mau menambahkan? Kurang ini ya kayaknya nih satu bagi dua udah bener nggak sih hitungan ibu coba takut ibu keliru nih halo bingung juga ya Mat? Halo? Itu ya, nolnya ditaruh di depan apa di belakang, Bu? Yang mana? Nol. Yang tiga. Itu kan kayak nol tambahan gitu kan, Bu? Ini? Uh -uh. Ha ini nol tambahan. Itu di depan satu atau oh, di belakang iya. satu? Di depan sih. Karena kan harus tiga digit ya. Harus kan tadi di penjelasannya. Iya, iya. Sebentar, Pak. Di sini tiap bilangan oktal dikonversi ke tiga digit bilangan biner gitu. Nah hasil hasil dari konversi oktal tiga ini ke biner kan cuma dua digit nih, gitu ya satu satu hmm. cuma dua digit. Kan harus tiga kan ya? Berarti kita harus tambahkan nol di depannya kan? Gitu. Kan dari kanan. Terus ini. 1, 0 juga cuma 2 digit. Berarti kita harus tambahkan 0 di sebelah kirinya. Nah, kalau yang 100 ini hasil dari konversi 4 oktal ke biner. Hasilnya 1, 0, 0. Nah, cara nyusunnya, cara nyusunnya berarti dari dari sini tetap dari kiri mat. dari dari 1 1 0 1 0 1 0 0. Nah, karena bilangan biner itu depannya kan harus 1 nggak boleh 0. Berarti satunya nggak diajak gitu jadi nulisnya langsung dari sini dari dari sebelah kiri ya dari 11, satu nol sini jadi hasilnya ini gimana lanjut aman, Bu. aman lanjut. ya oke okay. tadi oktal ke biner ya sekarang oktal ke Nah, oktal ke biner sudah, sekarang oktal ke desimal. Untuk mengkonversi bilangan oktal ke desimal, caranya tiap digit bilangan oktal dikali dengan 8 sesuai posisinya. Kenapa dikali 8? Karena desimal itu adalah bilangan berbasis 8. Kemudian lalu tiap digitnya dipangkat mulai dari 0, dari kanan. Ini sama ya sama kurang lebih sama dengan tadi ketika kita konversi bilangan desimal ke oktal bedanya kalau desimal ke oktal itu dibagi kalau oktal ke desimal dikali gitu jadi bilangan desi, bilangan oktalnya 324 berapa bilangan desimalnya 212 212 dapat dari mana dari sini 3 dikali 8 2 dikali 8 pangkat 1 4 kali 8 pangkat 0 ini itu bukan dibagi ya kalau misalkan kalian bingung ini bukan dibagi eh. ini bukan dibagi tapi ini cara nomor satu setelah disederhanakan menjadi nomor 2 3 kali 8 pangkat 2 hasilnya 192 2 kali 8 pangkat 1 hasilnya 16 4 kali 8 pangkat 0 hasilnya 4 192 ditambah 16 ditambah 4 hasilnya 212 gitu. Ini konversi oktal ke desimal. Lanjut konversi oktal ke heksadesimal. Cara konversinya mengubah bilangan oktal ke bilangan biner terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum ke desimal dikonversi dulu ke biner. Kemudian setelah diubah ke bilangan biner, diubah ke bilangan heksadesimal dengan cara mengkonversi masing-masing empat -masing digit bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Nah caranya kayak gini, sama kayak tadi ya, oktal ke biner. Jadi sebelum diubah ke heksadesimal, oktalnya harus diubah ke biner dulu. Kayak gini, dua lima tiga tujuh, ini bilangan oktal, dikonversi ke biner dulu. Caranya kayak gini, ini dari sini. Oh enggak, ini sorry, ini contoh satu doang. Ya, jadi ini contoh satu, ini perhitungan yang didapat dari 111 satu, satu, satu ini didapat dari perhitungan ini ya 7 bagi 2 ini dari sini. Nah, untuk sisanya 011 nanti berarti ini 3 dibagi 2 gitu dan seterusnya. Nah, 101 ini berarti dapat dari 5 bagi 2 dan seterusnya. 2 ini dapat dari mana berarti dapat dari dua bagi dua dan seterusnya sampai mendapatkan bilangan biner seperti ini. Nah kemudian setelah dikonversi ke bilangan biner ini kita sudah dapat binernya ya. Baru dikonversi ke heksa dari biner ke heksa. Nah bedanya kalau oktal kan tiga, kalau heksa kan empat berarti ini yang tadinya cuma tiga digit ditambah jadi empat digit kan ini satu 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 nah ditambah satu satunya geser ke sini jadi ini gitu terus satu kosong satu kosong dari sini ya satu kosong satu kosong nih kelompok yang kedua baru kelompok yang ketiganya satu kosong satu kosong ini kelompok ketiga ini bilangan binernya kemudian dikonversi ke bilangan heksa 55F dari mana nih 55F dari perhitungan yang ini ya ini contohnya F nih dapat dari mana 8 tambah 4 12 12 tambah 2 14 tambah 1 15 15 itu bilangan heksanya itu F gitu Nah, kalau 5, 5 dapat dari mana? Caranya sama. Berarti kalau ini kan dari 0. Berarti ini 0 kali 2 pangkat 3. Iya ya. Terus dari sini. dari dari Caranya sama kayak gini. Jadi bilangan oktal 2537 heksadesimal 55F. Gitu. Dari kiri, dari kanan nih, hitungnya. Biner ke heksa. Dari mana? Dari kiri ya? Nih. Dari kiri. Jadi kalau mau ngitung ini 5 dapat dari mana berarti harus dihitung lagi. 0 kali 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 0. Kayak gitu baru didapat 5 hasilnya. Jadi untuk oktal ke heksa ini lumayan uh, rumit. Tuh, lanjut, masih banyak nih contohnya. Nah sekarang yang terakhir, konversi bilangan heksadesimal ke sistem bilangan yang lain. Ya, uh, intinya sama aja sih, cuma dibalik-balik aja ya. Kalau desimal ke heksa itu uh, gimana? dibagi kalau dari heksadesimal ke desimal itu dikali gitu. Kalau untuk heksadesimal ke desimal tiap digit bilangan heksadesimal dikali dengan 16 sesuai dengan posisinya. Lalu tiap digitnya dipangkat mulai pangkat 0 dari kanan. Di sini contoh berapakah konversi dari heksadesimal 8EB6A eh, ke desimal? Caranya seperti ini. 11. 11 itu dapat dari mana? Di heksadesimal kan B itu 11 ya. Kalau A kan 10. Kalau B 11. Berarti 11 kali 16. 16 dapat dari mana? 16 ini kan uh, desimal ya. Desimal itu bilangan basis. Eh heksadesimal itu bilangan basis 16 kan. Jadi 11 kali 16 pangkat 2. 6. 6 kali 16 pangkat 1. A, ah, ah, ini 10, 10 kali 16 pangkat 0. Hasilnya setelah dihitung, 11 kali 16 pangkat 2, 2816, ditambah 6 kali 16 di pangkat 1, hasilnya 96, ditambah 10 kali 6 pangkat nol, hasilnya 10. Jadi ini cara yang pertama disederhanakan dengan cara yang kedua hasilnya ini. Begitu loh. Oh, udah di manja nih. Bingung ya? Bingung apa? Pusing dengar penjelasan Ibu. <laughs> Halo? Bingung apa pusing? Beberapa bisa dipahami, Bu. Tapi ada beberapa yang perlu penjelasan lagi. Oke, okay, yang mana, Mat? Sebelum kita lanjut. Yang ini Bu, yang tadi yang halaman 25 Bu, oktal ke biner dan biner ke hexadecimal Oh, bentar, bentar, Dua kali konversi. Kata Josafat terlalu banyak Bu, masih mencoba memahami. Oke, okay. pulang yang halaman 25 aja Bu. 25. Oke. Okay. Eh? Oh, sorry, sorry. Ini amat. Oh, ya betul Bu. Hmm, oke okay. untuk oktal ke heksadesimal jadi berarti ada ada beberapa tahapan ada dua tahapan ya yang pertama tahapan yang pertama kamu harus mengkonversi terlebih dahulu bilangan oktalnya ke biner jadi nggak langsung dari oktal ke heksa nih gitu jadi sebelum oktal ke heksa harus dikonversi dulu ke biner jadi tahapan yang pertama itu oktal ke biner gitu. Setelah melewati tahapan yang pertama baru dikonversi tuh dari biner ke heksa. Eh sorry, heksa. Gitu. Jadi kalau di tahapan-tahapan yang lain kan kalau oktal ke desimal, oktal ke biner itu kan cuma satu tahapan, langsung konversi. Nah, kalau oktal ke heksadesimal itu harus melalui dua tahapan. Pertama, konversi dulu tuh bilangan oktalnya ke biner. Caranya gimana? Caranya kayak gini. Ya, jadi ubah setiap digit dari bilangan oktal ke bilangan biner. Misalkan dua ini bilangan binernya berapa? 5 ini bilangan binernya berapa? 3 ini bilangan binernya berapa? 7 ini bilangan binernya berapa? Itu harus dihitung satu persatu. Contoh ini di sini, ibu hanya menyantumkan satu contoh, contoh untuk mengkonversi 7 uh, ke biner. Bilangan oktal 7, ketika dikonversi ke biner, hasilnya ini satu, satu, satu. Dapatnya dari mana? Dari sini. Kalau uh, sistem bilangan berapapun kan, ketika dikonversi ke biner harus dibagi dua kan ya gitu. 7 bagi 2 sisa 3, eh hasilnya 3 sisa 1. 3 bagi 2 hasilnya 1 sisa 1. 1 bagi 2 hasilnya 1 sisa 1. Nah, ditulisnya dari bawah. 1 1 1. Nah, ini hasil konversi bilangan oktal 7 ke biner. Nah, kalau yang untuk yang 2, 5, 3 di sini kan enggak Ibu cantumin ya. Kayak ibu cantumin cara perhitungannya seperti apa? Jadi di sini Ibu langsung nyantumin aja nih hasilnya, hasil konversinya. Konversi 2 ke biner hasilnya 010. 0. Konversi 5 ke biner hasilnya 101. 1. Nih, kalau biar cepat kita pakai kalkulator aja deh cara cara konversinya ini sebentar. Nah, biar cepat tadi ini ya, dua itu berapa sih bilangan binernya? Ini kita bisa pakai kalkulator di sini. Ini kan bilangan oktal ya, berarti kita settingnya di oktal di sini. Kalau kita input dua, nah, dua ya, dua ini kan ini nih, nol satu nol. Sebenarnya sepuluh sih, sepuluh aja. Cuma kan kalau Oktal ke binar kan harus dibagi binernya harus dibagi 3 dikelompokkan masing-masing kelompok -masing 3 digit gitu kan jadi isinya harus 3 digit bilangan biner nih kalau oktal ke biner itu jadi kita ambil 3 digit ini kan bener kan 010 0 itu untuk 2. Nah kalau kita konversi lagi 5 ini bilangan oktal 5 binernya berapa sih kita cari 1 ko 5 sorry 5 do 5 Bilangan oktal binernya adalah 101. Benar ya? 101 nih. Caranya kayak gini nih, caranya kayak yang nomor 7 kalau cara manual. Terus kalau 3, 3 bilangan oktal 3 binernya berapa? Ini kan 011. Nih, 011 gitu. Jadi ambil 3 digitnya. Nah, kemudian setelah dikonversi bilangan oktalnya ke bilangan biner, dari bilangan biner masuk ke tahapan yang nomor dua nih. Bilangan biner harus dikonversi ke bilangan hek heksa. Gitu. Bilangan binernya kan ini nih, kalau kita tulis secara manual kan bilangan binernya berapa nih? Di sini coba Ibu copy. Bilangan binernya kan Bilangan binernya kan uh, ini kan satu nol satu nol satu nol satu 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 gitu. Ini bilangan bilangan binernya nih ini kan ya. Nah bilangan binernya dikelompokkan menjadi empat digit. Kalau biner ke heksa kan kalau oktar kalau oktal ke biner atau biner ke oktal kan dikelompokkan menjadi tiga digit. Sedangkan kalau biner ke heksa atau heksa ke, di, ke biner itu dikelompokkannya menjadi 4 digit. Nah, dikelompokkan tuh menjadi empat digit sehingga di, didapatkan tiga kelompok. Nah, dari biner ini dikonversi ke bilangan heksa. Caranya gimana? Caranya pakai cara ini dikali dua, berarti dikali dua baru dipangkat. Itu. Nah, ini, ini yang cara yang ini ini untuk menghitung yang biner ini nih satu 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 ini kan biner, heksanya berapa? Heksanya F, F itu berapa tadi? Ini hasilnya dari sini. Nah, coba kita hitung sekarang yang 5 ini ya. Eh, yang biner. Kita berarti posisinya biner. Biner berapa nih? 0 1, 0, 1, Heksanya berapa? Heksanya 5 kan tuh. Heksanya 5 nih, benar ya 5. Sekarang kita konversi yang ini juga nih. Biner yang kedua. 0, 1. 1, 0, 1, sama kan 5. Cara ngitung manualnya seperti ini. Jadi 0 dikali 2 pangkat 3, 1 dikali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 0. Hasilnya berapa? Terus dijumlahkan. Seperti itu. Gimana, Ma Baik, Ibu. Paham, Ibu. Oke, pelan-pelan ya. Jo, pelan-pelan ya. Ini masih panjang, Jo tuh masih banyak selatnya oke okay, ini tadi oktal ke heksadesimal ya sekarang kita masuk ke yang selanjutnya pak ke heksadesimal tadi sudah ibu jelaskan lagi Heksadesimal ke desimal tadi udah ya, jadi bilangan heksadesimal dikali dengan 16. Karena 16 itu kan heksadesimal, bilangan basis 16 dipangkat sesuai dengan posisinya, sampai disederhanakan, dijumlahkan hasilnya berapa, ketemu hasilnya ini. Oh, ini lebih gampang ya. Lanjut, heksadesimal ke biner. nah kalau cara heksadesimal ke biner, tiap digit bilangan heksadesimal dikonversi ke empat digit bilangan biner. Caranya seperti apa? Kayak gini. Ya, ini ada contoh bilangan heksadesimalnya D4. D4 berapakah bilangan binernya? Jadi dibagi dua nih, dibagi dua. Bagi dua D. D ini kan 13 ya kalau di heksa. 13 bagi 2, sampai seterusnya sampai dia dikonversi menjadi bilangan biner. Yang empat juga sama. Ini perhitungannya didapat dari sini ya. 1101 ini dapat dari sini. 1101. Bilangan biner tuh nulisnya dari bawah ya, bukan dari atas ya. Ini juga sama. 0100 dapatnya dari sini. Ini harus karena harus dari dari empat digit di depannya harus kasih nol. Jadi digabung. Nulisnya dari bawah kan ya bu ya? Iya dari bawah mat. Dari gitu ini kan yang... satu nol nol. Nah kenapa ada nol di depan gitu kan ya? Padahal kan nulisnya dari bawah. Di bawah sini kan nggak ada nol gitu ya? Oh iya bu. Kenapa harus ditambah nol? Karena kalau heksa ke biner atau biner ke heksa itu harus dikelompokkan satu kelompok itu terdiri dari empat digit gitu. Kalau dari hasil hitungan ini kan cuma 3 digit kan? 100. Berarti di depannya harus ditambah 0 supaya lengkap 4 digit gitu. Oh ya baik Bu. Ya, jadi kalau digabung hasil D4 ini 1101 ini 1101 0100. Gitu. Ini kalau dicari pakai kalkulator juga sama. Hasilnya nanti D4, bilangan heksa dikonversi ke biner ini 11010100. Gitu. Beda ceritanya kalau dari biner ke oktal ya. Kalau dari oktal kan masing-masing kelompoknya terdiri dari tiga digit. Kalau heksa empat digit per kelompoknya. Gitu. Lanjut contoh selanjutnya ini dari heksa ke oktal. Kalau tadi heksa ke biner ya heksadesimal ke oktal caranya gimana? Nah, sama nih. Kalau tadi oktal ke heksa, sama tuh ada dua tahapan. Dari oktal ke biner dulu, baru dari biner ke heksa. Nah, ini pun sama gitu ya. Untuk mengkonversi bilangan heksa desimal ke oktal, kalian harus mengkonversi dulu bilangan heksanya ke biner. Nah, baru dari biner dikonversi ke oktal gitu. Sorry, ini bukan desimal ya. Oktal maksudnya. Nah, D4 dikonversi ke biner hasilnya seperti ini. Caranya sama kayak tadi. 4, ini D. D itu berapa ya? A, B, C, D. Berarti 10, 11, 12, 13 ya. 13 bagi 2 gitu hasilnya berapa? 13 bagi 2 berapa? 6 ya. 6 sisa 1 gitu kan. Terus 6 bagi 2 hasilnya berapa? 3 sisa 0 gitu. Nah, itu dikonversi dulu ke biner sampai dapat bilangan binernya seperti ini. Hasilnya harus 4 digit karena heksa kan. Nah, setelah dapat bilangan biner baru dikonversi lagi ke bilangan de desimal Coba diteliti lagi Konversi bilangan biner ke desimal ke oktal ya ini maksudnya nih Sebentar, kita hitung dulu bakal kalkulator ya. Berapakah bilangan heksadesimal ke oktal? Ini kita setting ke heksa, berarti ya, kita D4. nah heksadesimal di 4 oktalnya 324 di sini udah bener, ya. Hasilnya tiga, dua, empat, Tapi caranya gimana? Caranya gini. Ini, ini, Sorry, sorry, sorry. sorry ini, ini, kan dari Hexa 4 digit ya. Kita 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 hitung dulu di sini sini Nggak ada ini, berarti kan dari, dari, dari perhitungan cara tahapan yang pertama, kita, kita dapatkan bilangan binarnya satu binernya satu ratus satu ratus satu ratus satu ratus satu ratus satu Ini satu ratus satu ratus satu ratus Setelah itu kita masuk ke tahapan yang kedua konversi bilangan biner ke bilangan oktal gitu ya. Ini bukan desimal, sorry, oktal. Caranya gimana? Konversi bilangan biner ke oktal dibagi menjadi uh, dibagi menjadi kelompok di mana masing-masing kelompok terdiri dari tiga digit gitu kan ya. Nah, ini digit pertama nih. Digit pertama 100. 100 dari kanan, kan? Nah, terus, kelompok kedua ini kosong. Satu kosong, kelompok yang ketiga satu, satu. Nah, karena satu kelompok harus terdiri dari tiga digit, berarti kita tambahkan digit tambahan. 0 di depannya gitu. Nah, setelah ini baru dikonversi. Konversi bilangan binarnya dikonversi ke oktal. Cara konversinya gimana? seperti ini, nih. Jadi ini 100. Ini kan biner, dikonversi ke oktalnya berapa? Ini, jadi 1 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 0. Disederhanakan, jadi ini 4 tambah 0 tambah 0, hasilnya 4. Kemudian cara yang kedua nih, hitung lagi. Di sini tidak ibu cantumkan untuk perhitungan yang ini. 0, 1, 0 ini berapa bilangan oktalnya? Kalau kita hitung pakai kalkulator di sini, biner ya. Biner 0, 1, 0. Tuh, oktalnya 2, kan? Oktalnya 2. Kemudian kalau yang 0, 1, 1, oktalnya 3 di sini. Cara manualnya seperti ini ya, pakai cara yang ini nih. Pakai cara yang ini. Ya. Sehingga bilangan desimal D4, bilangan oktalnya 3, 2, 4. Jadi ini hanya perhitungan satu kelompok saja, kelompok dua, kelompok tiganya tidak ibu cantumkan perhitungannya, tapi caranya sama seperti ini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak yang ditanyakan, ini Ibu kasih tugas dulu yang sederhana sebelum masuk ke tugas yang lainnya. Nah, coba kalian hitung. Ini penjelasannya udah habis ya, sampai sistem bilangan yang terakhir, heksadesimal ke oktal. Di sini ada tugas di slide yang terakhir. Kalian harus menghitung. Coba di pertemuan dua ini di folder tugas ibu sudah lampirkan tugasnya kalian harus mengerjakan konversi sistem bilangan ya nanti dikerjakan boleh pakai perhitungan manual coret-coret pakai tulisan tangan terus hasilnya difoto atau di scan dijadikan pdf atau boleh menggunakan ketikan boleh di microsoft word excel atau powerpoint boleh dijadikan pdf atau ya dijadikan pdf terus diupload ya tapi sebelum mengerjakan tugas itu, tugas itu kan buat di rumah, di uploadnya ibu kasih jangka waktu satu minggu. Sebelumnya kalian harus mengerjakan tugas yang ini dulu nih. Gampang yang ini nih ya. Misalkan tanggal lahir. Ini ada tanggal lahir ibu nih. 14-nya tanggalnya. 4-nya bulan. Tahunnya diambil dua digit terakhir. Kalau ditotalkan, ini jumlahnya 105. 14 tambah 4 tambah 87, ini jumlahnya 105. 105 ini kan bilangan desimal. Nah, ini harus dikonversi ke biner. Setelah dikonversi ke biner, konversi lagi ke desimal. Cuma kan kalau ini akan sangat mudah ketika kita menggunakan kalkulator yang tadi seperti ibu, udah ibu contohkan. Nah, ibu mau kalian ngitungnya manual. Hitung manual, terus nanti ditunjukkan satu persatu ya. Pakai tanggal lahir masing-masing gimana? yang boleh yang udah selesai duluan di share boleh di foto di upload atau gimana terserah caranya ya terus nanti jangan lupa di e-learning dicek di pertemuan dua ini ada tugas kalian harus mengkonversi sistem sistem bilangan ke sistem bilangan yang lain dikerjakan boleh menggunakan tulisan tangan terus nanti difoto, di convert ke PDF atau boleh menggunakan aplikasi Microsoft Word, Excel, PowerPoint, terus dikonversi ke PDF, terus hasilnya diupload di folder tugas di pertemuan dua. Untuk tugas yang ini nih yang terakhir, ayo yang sebentar ini cuma desimal ke biner, terus biner ke desimal ya. Harus bisa Coba ayo siapa yang mau lagi ngitung ya? Jadi yang kita bahas ini konversi sistem bilangan ini ini uh, sudah ada di sistem komputer yang kita gunakan sehari-hari di mana itu merupakan proses encoding ya, mengkonversi data analog ke data digital dan sebaliknya. Data digital dikonversi kembali ke data analog itu sistem yang bekerja di komputer ketika kita mengetik angka-angka analog si sistem komputer tersebut mengenali sebagai bilangan biner gitu padahal yang kita ketik bisa aja bilangan desimal, oktal ataupun heksadesimal seperti itu. Nah, si komputer data yang diinput diambil di komputer diproses dikonversi kembali data digital agar bisa ditampilkan di terminal output data tersebut harus dikonversi kembali menjadi data analog gitu. Jadi biner dikonversi lagi tuh ke sistem bilangan yang lain agar ditampilkan dengan perangkat terminal yang sesuai gitu. Jadi ini sebenarnya uh, sistem perhitungan uh, encoding dan decoding gitu ya. Yuk, yang ini ya dikerjain dulu ya. Tanggal lahir kalian masing-masing. Halo? Putri Sedang mengerjakan tugasnya Iya Bu lagi ngitung Ahmad Oh ya, Bu sedang dihitung Bu Oke Iqbal Moni Solah Josafat Juga hitung ya Nanti di share Hasilnya Oke Bu Oke, okay. kalau udah langsung di-share aja ya, ditampilin. Altyazı <laughs> M.K. có tự do vào về cái văn ngữ đó là đã bắt đầu từ cái 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 और इस सालों राउंड में डाक्यूमेंट पे हम आ गए हम आपके बारे में कौन है और आप के बारे में कौन है

Thank <c oughs> <c oughs> Ahmad, sudah, Bu. Oke. Silakan di-share screen, Mat. Atau ditunjukkan ke layar. Baik, Bu. Yang uh, nge-share tugas, Ibu absen, ya. <laughs> Ahmad, oke, udah absen. Nah, ini uh, kelahiran saya itu 30 September 1999. Hmm. Kalau dijumlahkan sama dengan 138, ya, Bu, ya. Mm. nah, ini nilai desimal ini 138. Siap. Mm Binernya itu 0001010 mm dari hasil perhitungan 138 bagi 2 dengan 69 sisa 0. Mm. 69 bagi 2 dengan 34 sisa 1. Mm. 34 bagi 2 sama dengan 17 sisa 0. Mm. Nah, 17 bagi 2 sama dengan 8 sisa 1. 8 bagi 2 sama dengan 4 sisa 0. Kemudian 4 bagi 2, sama dengan 2, sisa 0. 2 bagi 2, sama dengan 1, sisa 0 ya Bu, ya betul ya? Mm -hmm. Nah ini jadi hasilnya itu, ini 0, 0, 0, nah. 1, 0, 1, 0, dari bawah dulu. 0, 0, 0, 1, okay. 0, 0, Betul ya Bu okay. ya? Ahmad, kan kalau biner itu, depannya nggak boleh 0 ya? Harus oh 1. iya betul. Ibu. Berarti ya. 1 yang di terakhir itu, harus turun ke bawah. Kan ada ada, coba yang baris terakhir itu berapa tuh? sebentar nah, saya tandai. Yang ini, Bu, yang ini, Bu. Uh, yang pembagian terakhir. Pembagian terakhir. 2 bagi 2 sama dengan 1. Iya, hasilnya kan 0. Ya. Nah, biner kan, ya itu satu itu turun ke bawah. 1 ini turun yang ke dua bawah. Yang 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, sisanya ya. kan 0. Nah, satunya berarti harus turun ke bawah. Oh, jadi nama satu lagi di bawah ya Bu, ya? Satu. Iya, jadi satu yang itu ditarik ke bawah, jadi depannya satu gitu, bukan nol. Oh, jadi tambah satu digit lagi ya Bu ya, agar di... Iya, boleh jadi adanto. oh ya. digit pertamanya biar satu gitu. Oh, gitu ya, Iya, Mati, ya. Mm -mm, ya baik. Jadi hasilnya desimal 138, hasilnya binernya satu nol satu nol satu nol gitu ya. Udah dicoba di kalkulator benar, Mat? Coba Ibu cek di kalkulator handphone ya. Oh ya baik Ibu. Sa di handphone enggak bisa harus di itu Berapa tadi Mat eh desimalnya 1.38 ya? Ya betul 1.38. Oke, hasilnya benar ya? 10001010 1, 1, ya. Oh, betul. Bu, hasilnya itu sama hmm. dengan kalkulator. hmm Oke, 2, siap. 10 10 siap ya, Nanti berarti kamu harus konversi lagi tuh dari biner ke desimal ya. Caranya tulis manual juga ya, Mat ya. Oh ya baik Bu. Oke, terima kasih Ahmad. Yang lain. Kalau udah presentasi Bu absen. Ayo, yang lain. Ahmad sudah. Berarti Ahmad nanti tinggal konversi biner ke desimalnya ya kebalikannya. Jadi kalau ngitung binar kalau di bawahnya itu posisinya nol, berarti satunya harus turun buat jadi angka yang paling depannya, gitu. Jadi biner itu depannya nggak boleh nol, harus satu. Ya, selanjutnya Solah, Iqbal, Putri, Monik, Josafat. Silahkan. Ya, yang lain ditunggu. Masih ngitung ya. Masih ibu. Masih ngitung. Okay. <laughs> Jangan pakai kalkulator boleh boleh untuk melihat akurasinya ya. Tapi ibu maunya perhitungan manualnya kayak tadi Ahmad terlihat gak bu punya saya? Oke kelihatan Tengoknya ini ya, Bu, ya? Mas <laughs> saya rotate dulu deh bu, saya rotate dulu bu. Iya boleh. Uh -uh. Ini, Bu, punya saya udah terlihat, Bu. Oke, okay. itu kan ada tiga sepuluh dua dua, itu dua ribu dua tiga sepuluh dua 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 dong. Jadi, Oh, dua. Iya, 2002. Iya, yeah, oke, okay, oke. Okay. Bukan 2022. Bu. <laughs> Baru lahir dong <laughs> kemarin ya. Masih tahun dong. 2022, oke. Okay. Eh, dua... 2002, terus, maksudnya. Terus, abis itu saya tambahin semuanya jadi 15, Bu. Mm -hmm. 15 bagi 2, 7. Sisa 1. Pada 7 kali 2, 14. Lalu, 7 turun lagi dibagi 2. Itu dapat 3 sisa satu tiga kali dua enam terus turun lagi tiga bagi dua itu hmm. satu karena du, satu kali dua dua itu sisa satu jadi yang satu itu saya hitung ada empat oke okay. betul ya hasilnya desimal lima belas binernya satu, satu 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 satunya empat kali ya oke okay. ya betul terus binernya oh, udah juga di, ya konversi biner ke ya. desimal yang di sebelah kanan mm -hmm. itu satu dikali dua pangkat nol itu satu mm -hmm. terus satu dikali dua pangkat satu itu dua satu dikali dua pangkat dua itu empat satu dikali dua pangkat tiga itu delapan jadi delapan tambah empat tambah dua tambah satu itu lima belas Oke, terima kasih Putri. Lengkap sekali penjelasannya. Saya, saya di update ya, Bu. Ya, udah absen. Kalau di SD yang bisa jawab soal boleh pulang gitu ya. Ayo, yang lain gimana? Iqbal, Monik, Josafat. Ayo, Iqbal, boleh silakan. Ya. Oke. Okay. Siap. Ayo, Bang, langsung. Jadi, gini, Bu. Hmm. Uh, ini uh, tengah lahir uh, 14.10.02. Ya. Yeah. Berarti 26, Bu, totalnya. Siap. Uh -huh. Untuk desimal berarti 26. Binernya 26 bagi 2, 13 sisa 0. Kemudian ada 13, 13 bagi 2, 6 sisa satu kemudian 6 bagi dua tiga sisanya nol kemudian tiga bagi dua satu sisa satu hmm. dan satu bagi dua satu sisa satu okay. kemudian hasil binarnya itu satu satu kosong satu kemudian uh, kosong okay. satu hmm. kemudian diubah ke desimal desimal satu uh, kali dua pangkat empat enam belas satu kali dua pangkat tiga delapan uh, baru nol kali dua pangkat 2 itu 0. Kemudian 1 kali 2 pakat 1, 2. Dan terakhir 0 kali 2 pakat 0 itu 0. Uh, dijumlahin, yaitu jadi 26. Oke. Siap. Oke, Terima bu. kasih, Iqbal. Penjelasannya ya, lengkap. Sudah Sama. dikonversi desimal biner, biner desimal. Iqbal, Ibu absen. Yo, Oke, yang bu. belum di absen. Bu, Monik, boleh, Bu. Boleh, Monik. Silahkan. Bentar ya, Bu. Ya. Kelihatan enggak, Bu? Kelihatan? Oke. Silakan, Monik. 16 ya, desimalnya Bu, ya. Bu. Uh, di sini tanggal lahir Monik, 9, 5, 5, ditambah 2, hmm. dengan 16. Desimalnya 16. Hmm. Terus binernya belum ada ya, Kak Bu. 16 bagi 2. 16 bagi 2, 8, sisa 0. Hmm. Ya, betul. Terus 8 bagi 2, sama dengan 4, sisanya 0. Hmm. Terus 4 bagi 2, sama dengan 2, sisanya 0. Hmm. 2 bagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. 1 bagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Maka biner dari desimal 16 adalah 1, 0, 0, 0, 0. 1 hmm. bagi 2 itu 1 ya, Monik, Koreksi ya, bukan 0 ya. Satu yang mana, Bu? Dua, yang baris terakhir, 1 bagi 2 hasilnya 1, sisa 1 gitu. Iya, Bu. Hmm. Ya, bukan nol ya. oh, dua, iya, bukan 0 ya. 1 bagi 2 hasilnya 1. Iya. Sisa iya, bu, satu. Oke, iya. okay, okay. Bu, udah. binernya benar ya. Satu, kosong, 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 kosong ya. Iya, Ibu. Nah, kemudian dikonversi ke desimal lagi. Desimalnya satu kali dua pangkat empat mm -hmm. ditambah nol kali dua pangkat tiga ditambah nol kali dua pangkat dua ditambah nol kali dua pangkat satu mm -hmm. ditambah nol kali dua pangkat satu sama dengan enam belas. Oke, jadi desimalnya 16 ya, betul ya. Oke, terima kasih Monik, Ibu absen. Ayo, yang belum, Josafat, salah Gimana? Dua orang lagi? Ibu. Oke, Bu. Oke, salah silakan. Sudah terlihat, Bu. Sudah. Ini tanggal lahir saya. Uh, tanggal 5 bulan 10 2001. Jadi 2015. Oh, kamu semuanya ya? Soalnya bukan dua digit terakhirnya aja kan? Jadi banyak yang ngitungnya. Pantesan lama. <laughs> Biar yang lain tadi dulu. Ibu nyuruhnya dua digit terakhir. Oke, okay, nggak apa-apa. Karena udah dihitung ya. Iya. Mm. Nah, ini uh, desimal ke biner ini mm -hmm. tinggal Dibagi-bagi, bagi dua aja terus sampai uh -uh. sisa apa sampai nol. Nah dari uh, itu, uh. dari dibagi dua terus ini hasilnya sisanya satu terus. Kecuali di ini di yang pas keberapa ini? Ke enam. Iya. Yeah. Ke enam itu sisanya nol. Oke, okay. betul. ya terus. Sama ya, ya ini ibu juga dengan kalkulator lima. juga sama hasilnya. Iya. Yeah. Nah, ini karena depannya satu, jadi ditambahin nol. Kebalik, kalau depannya, kalau hasilnya nol, baru tambahin satu gitu. Gimana-gimana, jadi itu nggak usah tambahin nol. Udah bener aja nolnya dihapus. Oh, ini ya? Heeh, gitu. Ini biar... kalau sisanya nol yang terakhir, baru tambahin satu-satunya turun hmm. tuh. Kalau sisa yang terakhirnya satu, udah bener, jadi nolnya dihapus. Oh, biar kelihatan ini aja bu 12 digit. <gifat> enggak, nggak nggak cara penulisannya emang gitu begini harus satu iya gitu gitu salah tapi saya lihat tadi udah cocokin kalkulator gini bu ya kalau di kalkulator memang depannya nol kan nah tapi ya. cara penulisannya tetap nolnya nggak dibawa langsung dari satu gitu oh gitu ini aja gitu aja ini juga iya nah di sini oh iya jadi, jadinya nggak usah ya. Oh, oh, itu nggak usah nah di sini tinggal dikali aja sesuai pangkatnya yeah. uh, dua di sini dua pangkat nol jadinya satu hmm. nah ini hasilnya tinggal dua pangkat aja di sini dua pangkat hmm. satu dua pangkat dua dua pangkat tiga dua pangkat empat kecuali yang kelima yeah. okay. ini dari belakang kan ya siap ya udah benar caranya tinggal dipangkatin aja kan ya ya, ya dua pangkat lima itu hasilnya nah. uh, eh iya dua kali dua hasilnya kali dua nol kali. soalnya Karena ini nol iya betul desimalnya ini nol kemudian terus dua pangkat enam dua pangkat tujuh dua pangkat, tujuh, dua pangkat delapan empat sembilan dua pangkat sepuluh nah ini ditambahin aja hasilnya semua jadinya dua ribu belas Siap, hasilnya juga ada sama dengan kalkulator Ibu. Terima kasih, Solah. Ibu absen ya. Iya, di absen. Iya. Terakhir, Jossafat. Jo. Ini Jo Ibu. Oke. sudah terlihat ya. Udah. Uh, Oke. Okay. Ini tanggal lahir saya. Hmm. Bulan, ah, tanggal 6 bulan 4 2010. Hmm. 20 hmm. desimalnya 10, binernya 10, 10. 10 bagi 2 sama dengan 5, sampo. 5 bagi 2 sama dengan 2, Sisa 1. 2 bagi 2 hmm. sama dengan 1, sisa 0. 1 bagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Jadi 10, yeah. 10. Oke, okay, nah, benar. Untuk, uh, untuk biner, 10, 10, Ke desimal, 10. Hmm. 1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 0 Kali 2 pangkat 2 sama dengan 0. 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Jadi 10. Oke, okay, good. Thank okay. you, Joe. Yeah. Okay, sudah absen semua berarti ya. Hari ini lumayan panjang ya materi kuliahnya. Terima kasih, Josafat Oke, okay, semua sudah mempresentasikan tugasnya masing-masing eh, kali. Eh, yang mana tugasnya tadi kalian harus mengkonversi eh, bilangan desimal ke biner dan dari biner dikonversi kembali ke bilangan desimal. Seperti itu ya. Jadi ini contoh sederhana dari proses encoding dan decoding di mana si proses komunikasi data itu terjadi, gitu ya. Nah, untuk tugas yang lain ya, kalau tadi tugas sederhana, Ibu sudah cantumkan di pertemuan dua ya, silahkan di-download di folder tugas. Dan dikerjakan, boleh manual di foto atau di convert ke PDF, boleh menggunakan Word seperti yang tadi sudah kalian kerjakan, di-save sebagai PDF, lalu di-upload, batas waktunya sampai hari Senin minggu depan, jadi waktunya satu minggu, gitu ya. Jadi biar biar hatam. Bagaimana sih komputer ini bekerja, kalian juga bisa cara perhitungan secara manualnya. Sebelum ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan atau yang ingin disampaikan? Cukup? Cukup ya? Udah pusing ya kayaknya ya? Udah bu, udah bu, cukup gitu ya? Udah mau muntah gitu ya? Oke, kalau tidak ada, sebelum jera, ibu akhiri. Kira-kira dari kampusnya sendiri belum ada informasi. Uh, kalau ibu di minggu depan juga udah bisa. Kaliannya oh. gimana nih di okay, oh. kampus Iqbal lo nggak mau Putri yang hadir? <laughs> Kayak waktu itu ya. Monik udah kesini belum? Belum ibu. Biar enak tuh dibarengin aja ya, misalkan di dosen pertemuan setiap hari Selasa sama Kamis kan Ibu ya. Terus di selalu di jam 10 sampai jam 12. Biar enak dan kalian yang nggak bolak-balik, misalkan dosen di jam 8 itu mau offline, kalian boleh sampaikan nanti di grup biar Ibu juga bisa menyesuaikan jadwalnya. Biar kalian full di kampus tuh dari pagi sampai siang gitu ya. Oke, Bu. Siap. Oke. Okay. Oke, okay, sebelum Ibu akhiri perkuliahan pertemuan dua komunikasi data hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari di pertemuan dua ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai, terima kasih banyak. Ibu ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk perkuliahan komunikasi data pertemuan dua hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat makan siang, selamat beristirahat. Siang, Ibu. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.